feel bukan felt gitu. Mbak Fitri ada pertanyaan? Apa ada pertanyaan Mbak Fitri? Atau teman-teman yang lain ada pertanyaan? Oke. Punya teman-teman semua udah dibahas ya ininya ya. Masih ada pertanyaan lagi nggak sebelum kita tutup kelasnya? Iya, boleh. Silakan Mbak Fitri. Minggu depan ya kita masih online, cuman mungkin untuk minggu depan jam jam online kita kayaknya harus disesuaikan deh. Teman-teman cuma bisa hari Senin dan Kamis ya, tapi nggak ada hubungannya Mbak Fitri. Boleh, boleh, boleh Mbak Sun, silakan. Silahkan yang mau tanya apa aja silahkan ditulis. Sambil kalian nulis, aku sambil ngomong ini ya. Maksudnya untuk minggu depan itu Kamis malam ya jam 8. Cuman kayaknya ada perlu sesuatu deh. Aku lupa apa, teman aku kayaknya ingat aku ada perlu ngerjain apa gitu. Sebentar. Minggu depan TTM, minggu depan sebentar. TTM itu bukannya tanggal 13 ya? TTM kita yang kedua kapan sih? Tanggal bukannya tanggal 13 ya? Iya, tanggal 13 kan. Minggu depan itu hari Kamis, kita masih ada ini lagi, TTM online lagi, wizik ini. Tapi jamnya itu kayaknya harus kayaknya aku pulangnya lebih rada malam hari itu. Gimana ya? Kalau 9, kalau jam 9 mulai terlalu malam ya kemarin itu ya. Aku usahain aku pulang jam 8 ya, tapi aku rasanya akan lebih malam dari jam 8 deh. Tapi aku usahain. Ntar kalau seandainya aku terpaksa nggak bisa nggak nyampe rumah jam 8 malam, berarti nanti kita mulainya jam 8.30 gitu ya. Atau kalau jam 8.30 belum sampai rumah, berarti ya jam 9 gitu, mau nggak mau. Duh, maaf ya. Atau kalau ganti hari lain, teman-teman cuma bisa hari Senin sama hari Kamis. Ntar kalau kita mulainya, kalau kita bikin hari Senin, teman-teman PR-nya gimana? Oke, tadi aku lentar sebentar. Ada yang tanya confident sama confidence ya? Apa beda confidence sama confidence? Yang satu adjektif, yang satu adjektif sama apa ya? Satu lagi aku lupa. Penggunaannya beda kan? Boleh nggak Mbak Sun coba cek di ini apa namanya? Dictionary.com. Kasih dia ada keterangannya tuh confident sama confidence. Bukannya aku jadi kalau misalnya the confident, I feel confidence, atau I feel confident, I feel confidence.
dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, kita boleh nggak merubah titik koma dan menambah kata atau mengurangi kata dengan kata lain tidak jauh dari maksud bahasa sumber. Mbak Fitri. Boleh, 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 boleh Mbak Fitri. Boleh tambah titik koma gitu ya. Dan translate-nya itu kan kita nggak translate dari kata satu kata ke kata lain, kita maksud translate lebih ke artinya gitu. Gitu. Oke. Mbak Fitri nggak bisa datang TTM tah tanggal 13 itu. Gitu. Oke, nggak, oke. Teman-teman yang lain bisa datang kan TTM tanggal 13 ya? Oke. Okay.